Budak-budak ni tayang pukul tongkik. Apa Lilian ni suka sangat ni? Dia kan nak meniup. Nak meniup ni. Dalam library memang kena baca buku. Kalau tak baca buku, kita lepak. Kalau tak lepak, lepak mamak. Oh yeah, oh yeah. Girl in the car. Yeah, this is Hasni for Lina and Ispa Hane. The sister to my husband. Haruskah ku terus melayani perasaan meskipun ku tahu ini adalah khayalan. Cintaku padamu haruskah aku teruskan kerana ku tahu dirimu sudah berteman. Tiada akhirnya, apakah akhirnya percintaan? Pohon cinta yang dulu mekar berbunga kini layu tiada bermaya. Bunga cinta yang dulu mekar mewangi kini layu di pusara bumi. Tidak mungkin kembang lagi dan berseri. Jeng 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 jeng. Cintaku padamu haruskah aku teruskan kerana ku tahu dirimu sudah berteman. Tiada artinya, apakah akhirnya percintaan?
gagal berbunga. Kini tak lusi, tiada bermaya. Bunga cinta yang dulu mekar mewangi, kini layu di pusara bumi. Tidak mungkin kembang lagi dan berseri. Tak kembang tapi pokok baru, okay? Cinta yang dulu mekar berbunga, kini tak gusti ada bermaya. Bunga cinta yang dulu mekar mewangi, kini layu di pusara bumi. Tidak mungkin kembang lagi dan berseri. Okay. Everything yes, okay. Yes, fine. Yes. Okay. Lomo cakap. Ingat. Semua okay. Macam mana? Macam mana apa? Huh? Marzuki kejar. Okay, bye. Oh, alamak, ternampak pun. Okay. Testing, testing, testing. Suara, testing. Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3, testing. Testing, 1, 2, 3. 1, 2, 3, okay. Tak payah, siapa nak makan je lagi. Kita nak ni. Hi guys. Khabar, Tasha. Hi. Aisa. Hi. Ini kita nak buat tayangan ni. Switzerland ya. Oh, sebenarnya nak awal. Siapa? Nak awal ni? Oh, apa dia? Aku. Ini apa? You, mana kita duduk sini? Dia di belakang lah, saya kita. Dia masih di sana. Tak boleh. Susah nak pergi sini. Susah nak pergi kat sini. Pertukar ni tarik-tarik. Sebab korang ada kat sini. Tak gantoi dah. Bukit je. Tak gantoi dah. Gantoi. Sebab susah nak pergi kat ni patut. Oh, terus eh. Terus apa? Pergi je lah. Tak apa. Tak payah. Eh, duduk bunga api tu nanti dia ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sam. Happy birthday to you. Wish. Ada banyak susah nak banyak kali ni. Wish. Nanti dah. Wish selamat yang ke 40. Dapat gila. Atu Yusa. Bagi speech, bagi speech. Okey, apa wish wish? Semoga kita semua sihat. Terima kasih kepada kek ni dan sama. Kau terima kasih kat kek. Terima kasih kerana susah payah. Mesti lambat lagi awak sangat lah. Tak apa. Panjang umur, panjang umur. Okey, saya muda lagi dah sampai lagi umur tu patutnya. Semoga kita semua dapat menjadi kawan yang baik bila-bila. InsyaAllah, amin. Terima kasih semua, rezeki semua. Ya Allah. Tak pula balikkan kedai.
kita lah. Tak tahu lah, tapi orang suka begitu. Yeah. So contoh kalau dah masak minyak tu mesti panas, boleh masuk je lah dalam tu. Haa, masuk kacau. Dan biarkan dia sedikit. Untuk keraskan minyak masak, sebab kita selalu minyak masak kan selalu kita buang kan dalam sinki, orang kata tak elok, nanti kita punya sistem paip tu takut bocor. So this is the thing yang I cari. Ini lain, ini macam pampers. Yang ni kita masuk dalam minyak tu dia serap jadi besar lah kot. Kalau yang ni kita masuk serbuk di dalam kuali ada minyak, kacau-kacau-kacau dia jadi keras. Nanti kita terang. Datang Deka tu. Let's get married!
Eh, ini tak boleh tengok eh. Apa orang cakap, gelak sama-sama ni, nangis tak sama ni weh. Tak lah nak dia ni. Masa dia buat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam cabut bulu hidung je. Tak rasa pun. Eh, betul-betul tak rasa. Betul-betul tak rasa. Tak rasa sakit pun. Nak tanya ni compare sakit beranak. Ah, sampai-sampai lah pun. Buat sampai pun. Tak, tak sakit pun. Tak sakit langsung. Ada betul. Pasti. Nombor IC betul. Itu sama juga, kita kasih tempat dulu, baru hidung ya. Minta pandang saya, donat sikit. Buka mulut luar sikit. Buka mulut luar sikit ya, donat sikit. Satu, dua, tiga, empat, aku duduk. Next, untuk hidung tahan sikit ya. Hidung lepas saat, donat sikit. Tahan sikit. Tahan sikit. Satu, dua, tiga, empat, okey, dua. Tak kan? Tak kan? Tak tahu bila bagi orang yang terkejut. Bukan senang. Ya, bagi sikit je dalam 3-4 dulu. Tahu.
terus diam. Lama gila tak pakai kaset. Sebenarnya tahun 1990s. Kita pinjam kat Mila punya radio.
Farah, tempat Kak Mila, Cik Fidaus, ni bilik Puan Hasni. Menuju ke pantry. Ya, dari pantry saya. Paper rumah ni dah lama, brosher rumah ni dah lama dia letak kat sini sebelum rumah siap lagi. Ini bibi dekat ni. Siapa tu? Untuk kenangan di waktu pencen. Okey, ni dia. Gambar-gambar ni. Tak masa lagi. Okay. Balik dah lagi. Okey, ni dia lift bernama. Hari-hari pergi ke lift. Oh yeah. Yeah.